Yuk, next balik lagi bersama gue Tio Trio. Kembali di Black Charisman Gaming. Kita lanjutin ya guys ya. Part ini dia mau range meeting buat-buatan ya. Dibilang software kena hack ya. Untuk meeting lah ya. Sama si Akira Konoe, CEO Medis ya. Dan Medis yang punya Ema ya. Let's go. Wah, Konoe lagi out nih ya. Lagi keluar nih buat urusan dadakan nih, urgent business ya. Kyuyo? Bisnis dadakan. Sayangnya gue gak punya detail lebih ini. Balik aja ntar besok-besok gitu. Tapi gue disuruh ketemu dia nih hari ini. Ini gue tahu, tapi maaf nih, ini lagi nggak bisa nih dia, lagi halangan. Baik lagi lah nanti kapan-kapan ya. Ada apa nih? Waduh. Tokyo Police Department, Director's Office. Kabur lagi, ada atasannya lagi bro. Kabur lagi. Ada atasannya lagi. Komisioner General. Oh, jadi ada komisioner, komisaris, ada komisaris jenderal. Nah, di atasnya komisaris. Ada suatu hal nih yang gue mau minta ke lu. Dan dia Jun, Owada depan mata. Baru kemarin diomongin keluar demitnya ya. Jun Owada guys. Dia mau naik jadi PM nih, Perdana Menteri maybe. Pleasure all mine. Gue yang seneng bertemu dengan lu nih, Komisioner Kaburagi. Gue banyak dengerin tentang lu. Dia bilang lu, kerjaan lu bagus. Terus gue denger katanya lu ngejar Phantom Thieves. Kayaknya mereka nih ya, dalang dibalik change of heart ya. Tapi kita masih kurang bukti yang konkret nih, bukti yang nyata. Oke, gue tahu lu kurang bukti, tapi sumber gue kasih gue info yang bisa balikin kasus ini gitu ya. Istilahnya punya bukti konkret lah. This random thief tried hacking one of the biggest virtual assistant programs. Emma maksudnya. Mereka coba hack Emma. Mereka mau nyolong personal information ya. Gila, gokil. They get all the dirt on you. Terus mereka bikin lu ngaku ya. Kan change of heart. Takut sebenarnya ngomong gitu kan takut. Tuh hati dirubah ya guys ya kita. Ini mereka mesti cepetan ditangkap nih. Komisaris Jenderal, tentang apa ini semua? Legislator DPR kita udah apa? Memutuskan ya, Phantom Thieves can no longer run around unchecked. Mesti dijagain. Dia mesti ditangkap lah. As we, kita protector of the law ya. Apa penegak hukum ya, harus bantu mereka gitu ya. Terus ada masalah buat pemilihan berikutnya. Jadi Jepang nih, iya gue mau ini kampanye nih, gue mau jadi Perdana Menteri yang baru nih, si Jun Owada. Caranya gimana? Basmi Phantom Thieves gitu. Kan musuh pertama Jepang nih skala nasional Phantom Thieves nih. Itu siapa tuh yang tangkap Phantom Thieves? Jun Owada pasti dipilih, itu maksudnya. Intinya begitu. Wah, lu butuh pencapaian di bawah tangan lu ya. Nyari muka juga tuh si demit. Komjen, Komisaris Jenderal.
gue ngerti nih, lu mau ventilasi tangkap ya, terus epidemik bukan kayak COVID sekarang ya, epidemik mereka tuh di change of heart, terus tanpa bukti tapi nangkep ya. Lu juga ngerti lah ya, that coming up with proof ya, intinya bukti kan kerjaan lu nih, cari-cari bukti. Bukti buat-buatan nih kayaknya. Wah, gue udah ngomong langsung sama Mr. Konoe, CEO Medis. Dan yang bisa nolongin cuma mereka, cuma dia. Oke, tapi terlalu cepet nih. Yang kita bilang epidemi change of heart ya, tapi publik bilang justice. Lucu juga kalau ditangkap, jadi publik bilang keadilan ya. Mereka percaya kalau Phantom Thieves nih exposing ya, ngebuka orang-orang jahat gitu. Terus tiba-tiba nangkep mereka ya, kacauan dong, backlash, senjata mantuan ntar jadinya. Nah bingung, tuh siapa tuh yang nangkep ya, jadi maksudnya Juno ada, biar di-reveal, tapi kok ini siapa yang nangkep nih gitu. Kalau Juno ada ketahuan ya udah bahaya. Buset, be charged with murder. Jadi pembunuhannya dibilang kita. Oke. Okay. Jadi enggak bunuh Suzuo, bukan tadi bilang kita. Kita dikambing hitamkan ya, di black goat kan ya. Di scapegoat ya, maksudnya bukan di black goat ya, kasih aku bercanda doang. Oke. Okay. Ya benar ya kata-katanya si siapa? Si Zengkichi di part lalu ya. Orang-orang tinggi gini ya. Apa tuh? Ya hai, apa kemarin dia bilang tuh? Lupa gue ya, pokoknya petinggi gini ya udah siapin action gitu, bikin bukti bohong-bohongan, serangan-serangan bohongan begini buat hancurin kita gitu. Jadi kita enggak bisa nyentuh dia intinya gitu. Ada sesuatu juga di lu ya. Kok lu bisa bilang ngaku diri lu komisaris yang senior sih? Sorry? Pardon? You'll be on top the entire force. The offer's on the table. Waduh, dia mau dinaikin. Okay, dan gue akan buat itu terjadi. Kalau lu berdua kasih perintah, gue gak bisa nanya apapun lagi. Wah, gue tahu nih lu membuat pilihan yang bijak. Bijak pala. Wah, rumor-rumornya bener ya. Lu kasih kita diskresi. Mungkin lu ntar selesai jadi komisaris jenderal. Terima kasih atas kepercayaan diri lu lah ya. Waduh, nggak bener. Kok dia mau? Kaburagi juga nggak setuju ternyata. Kan musuhnya awalnya sama Medis kan. Tiba-tiba kok jadi begini. Ujung-ujungnya kita cuma anjing yang nurut. Obedient dogs ya. Jadi anjing. Gonggong itu cuman barking only at those who've been ordered ya. Barking only at those we've been ordered. Ya ngegonggong kalau kita diperintah doang. Sulit ya. Politik guys, ngeri. Waduh, ini tempat surga banget. Lah kok bisa ada pets? Oh, ada yang khusus pets ya. Mudah-mudahan Gramps gak apa-apa nih. Zenkichi maksudnya. Itu orang lebih bisa diandalkan ya. Tenang aja daripada kelihatannya. Kita mungkin gak bakal menunggu lama nih ya. Begitu dapat keyword Konoe, kita langsung kesana. Saka. Jadi harus siap-siap. Intinya harus lo siap. Mas ready. What huge though? What the?
Hah, tempat campur nih. Makanya kenapa kosong banget kan? Oh, diganti sesering itu diganti setelah jam 8 malam, cuman cewek doang. Terus sisi yang pintu laki tiba-tiba otomatis tutup. Gue bakal rebus diri gue kayak telur rebus. Waduh. Mereka di sini. Kita pasti masuk gara-gara gym ini. Ya kan, namanya juga manusia ya, kalau gitu nih. Jadi apa, kehormatan kita jadi ini ya, ngintipin cewek mandi maksudnya. Kehormatan kita jadi ini nih, dipertaruhkan. It's another thieves. It's a gentleman. A vanish without a trace. Kita mesti menghilang tanpa jejak intinya. Gagal berujung kematian, maksudnya digebukin juga. Yuk, serius ada misi? Oh enggak. Aduh, airnya sangat sangat enak. Wah, gue mau berendam. Di Jepang wajar banget ya guys ya, maksudnya ada bed gini, mandi air panas ini wajar di mana-mana ada. Makoto dengar suara. It was just now. Haru mendengar juga. Eh, ada orang di sana. Ketahuankah kita? Kamu ketahuan. Ngintipin mandi. Ngintip loh pada. Coba jelasin sekarang. Double no, double no, quadruple, dua, enggak, empat. Eh, ini seperti yang lu kira. Ya, ya, bed time-nya berubah ketika kita masuk. Eh, habis kita masuk, after, sorry. Ini misunderstanding nih, salah paham. Ini kecelakaan, cok. Waduh. What? Di all out kita. Lawak semua. Super lawak banget sumpah ini. Ini ya, ini begini nih. Ini dulu personal 5. Kalau lu all out pakai Makoto begitu. Begini dia. Tapi ngadep ke belakang gitu ya. Jadi dari madep belakang ke samping ya. Persis kayak gini. Sekarang kan yang baru begini. Mampus digebukin. Kita di surga. Tapi buat naik kocak ya. Ngintipin cewek-cewek mandi. Kita naik buat naik mantap. Osaka, Dotonbori. It's gila. Sama ya. Yuzumi Kiryuga. Yuzumi Kiryuga. Ah, fine, waste of time ya, buang-buang waktu nih. Kayaknya gue rasa gue udah jelas nih, ada appointment. Ada apa nih di kepolisian? Hirakunoe, Yomedis, emergency press conference. Announce Emma. Ya, Emma, terus? Itu patung itu tuh apa, Glico sign. Ini persis banget, yang ini lebih mirip daripada yang di Yakuza ya guys ya. Bacot nih Konoi. Emma dihack. Oh sih bilangnya sama kita. Yang lebih disesalkan adalah informasi pribadi lo akan leak gara-gara penyerangan ini. Jadi gue minta maaf, belum minta maaf. Waduh, ini persis sama nih kayak suatu company nih guys ya, ngomongnya sama. Ya minta maaf, informasi lo leak ya.
kita ngerti banget nih, kita pentingin banget ya informasi lu, informasi rahasia lu. Widih. Sama persis nih guys, kayak ya suatu company juga lah nih, persis sama nih company ini di dunia nyata ada nih guys. Begini ngomongnya, sama persis. Asik, dan akan menindak dengan secara serius ya buat supaya ini gak terjadi lagi gitu. That's why, itulah kenapa jangan gunain EMA dulu. It's suspending all instance of EMA. Jangan gunain EMA dulu sampai pemberitahuan lebih lanjut. That's why ini buat tau nggak, nggak cegah kita masuk jail intinya gitu. Lalu buat apa lagi? Dan semua dalangnya adalah Phantom Thieves. Dituduh kan? Kita dituduh. Dan dia bunuh salah satu dari kita, ya. Cuman buat nyuri researchnya, padahal liftnya itu. Okay. Dan mereka sekarang udah punya nih apa segalanya buat masuk ke pertahanan EMA. Bunuh. Bullshit. Yes. Bohong banget. Korban terakhir. It seems we're the last victim. It what appears to be a string of related incidents. There are several other cases in which these criminals stole. Jadi dibilang kita yang bunuh si Suzuo Bukata nih intinya. Dia nggak bunuh, dia nunjuk orang. Kocak. Nih bahasa Belandanya lempar batu sembunyi tangan gitu. Sembunyi dua tangan ya gitu. We'll never succumb to your threats. Jangan takut nih. Bentar sama ancaman lu. Bukan gua, bukan PT gua, dan juga bukan EMA. Lu bilang lu mau keadilan, tapi lu nyolong data, ya. Gua gak bisa nunggu lagi nih. Gua udah gak sabar nih. Hari mana lu akan dihukum. Waduh, kita di fitnah ya, udah jelas ini fitnah. Waduh, beneran dia buang orang? Mereka buang orang. What the hell is going on? Nggak ada yang angkat lagi. Lepas nggak apa-apa. Cepetan. Cepet dan kabur. Dari Osaka mesti balik ke Kyoto. Sin. Ketangkap kah kita? Kabura gimmick yang nangkap. Serius lo Kabura lagi. Komisioner. Lo telat. Tapi lu tahu ini kasus belum kelar. Komisaris, kayak gue ada rasa gue udah kasih tahu lu nih pas di Okinawa. Fentus sini nggak ada hubungannya. Seperti yang Shovard. Kenapa ini bisa terjadi? Mr. Konoe yang suruh. Oh, sama seperti Mr. yang penjelasan Mr. Konoe. Phantom Thieves nih dituntut atas under suspicion ya, kecurigaan terhadap dia ngehack, mereka ngehack EMA ya, dan bunuh Director of Medical Research Center ya, which means si Suzuo Bukata. Serius lo dengerin kata-kata dia. Buktinya mana? Masa iya kalau mau ngebunuh orang sebodoh itu, segoblok itu maksudnya? Itu direktur udah mati duluan sebelum mereka.
Aduh, kayaknya peduli banget nih sama grup kriminal ini, Inspektur Hasegawa. Yatsura wa jiken no saijuyou yōgisha datta hazu da. Lu udah lupa, mereka kan suspek pertama kita loh dari awal. Udah, jangan pakai perasaan, fokus. Ya, kita gak bisa biarin orang kriminal gak dihukum. Asik, berat bener nih kata-katanya. Terus, yang terlebih gue dapat perintah langsung nih dari Komisaris Jenderal. Ya, gak nurut bukan bukan opsi, bukan opsi, bukan pilihan. Harus nurut, obedient dog. Ya, Komjen, Komisaris Jenderal. Apa hubungannya nih sama ginian? Lo gak ngerasain suatu hal yang salah? Ketika istri meninggal, wah dia... Kayak gue udah ngomong deh waktu itu. Ini organisasi udah rotten, udah sampah. Isinya malah orang sampah gitu. Orang nggak bisa gunain kemauan mereka, ya udah nurut aja gitu, udah sampai kita ikut jadi sampah gitu. Lo kan udah buat sumpah stop any atrocity, will endure any hardship. Walaupun temen salah, tangkap tetap gitu guys ya. Aduh, sulit. Once I'm in the top, dijanjiin kan atas. We bring the court on their knees. Let my justice be your justice. Apakah dia monark? Bahaya nih. Mereka bukan kriminal, mereka cuma bocil. Kabur lagi. Kan lebih lah. Ini kata-kata waktu dulu ya guys ya. Dunia kan gak cuma dibagi jadi baik dan buruk ya, baik dan jahat. Tapi itu gak bakal bikin kita stop untuk bertarung. Asik. Jika seseorang menderita, ya benar saja, ya gak salah kalau kita kasih bantuan, kalau memungkinkan. Wah, kayaknya dia udah bagus juga nih, udah lebih baik nih. Ya, yeah, he's fitting in better. Maksudnya dia udah fit nih, udah cocok nih sama kita. Udah ngerasa Phantom Tips mom. Dia ingat lagi kata-kata kita, kenangan-kenangan sama kita. Tapi dia juga nggak bisa apa-apa, kabur lagi juga nggak bisa apa-apa. Udah gue yang ngurusin. Lu ada anak lu kan di sini. Pulang maksudnya, lu udah nggak usah kecampur gitu. Kenapa? Kenapa lu gak pernah dengerin gua? Lu udah tahu penjahatnya siapa? Oh, si Demit ini udah tahu siapa yang ngebunuh bininya. Bukannya polisi harus ini ngelakuin sesuatu yang benar, nangkap penjahat kriminal, mau siapapun harus ditangkap gitu intinya guys. Kane. Oh shit. It's time. Semua udah siap? Masuk. Maju. Tahan dulu. Waduh, dua bingung nih, bingung. Hold it. Run for it, all of you. Kita nggak tahu. Idiot. Seru banget nih. Polisi sama polisi ribut, cok. Udah tangkap. Interfering with an officer is punishable by law. Interfering with an officer is punishable by law. Oh, maksudnya ikut campur sama officer bisa dihukum nih. Ya, Zenkichi kena tangkap dong. Oh my god. Phantom Thieves berikutnya. Jangan biarin kabur. Ada safe bro, bro. Ada safe bro. Ada safe bro. What's the meaning of this? Oke, kita udah save di situ. Ya gue save dua-duanya deh. Gue panik guys. Apa gak usah ya? Ah, udah keburu save. Yaudah lah ya. Santuy lah. Emang ngebusnya gak boleh ketekap ya?
Kamu apa sih guys? Hah? Seriusan lu? Canda banget nih. Hey, it's me. Password. What password will be curry? Passwordnya apa? Apa yang cocok dengan curry? Bodoh. Kafe, kopi. Yosh. Diterima. Apa sih ah? Nanda yo sono aikotoba. Oh, kita udah di sini. Jadi intinya barusan passwordnya apa? Apa yang cocok sama kari kopi katanya. Jadi lu makan kari di Jepang paling enak minum kopi, guys. Suara bandel. Yeah. Asik. Cuman Leblanc aficionado nih orang-orang Leblanc yang tahu. Iya. Gue bener-bener butuh password, memang password. Gimana di luar, Mona? Nightmare. Banyak ini mobil-mobil polisi. Terus ada foot patrol juga, buset. Wah, gak masuk akal nih. Oke, deal kita, mereka kan nganak kita. Dan mereka sekarang udah bikin memperlakukan kita kayak pembunuh. Bullshit. Ini kan perjalanan ini buat ngebuktiin kita gak bersalah. Kalau jadi begini, lu gak mikir grandpa, Grams yang ini kan, maksudnya Grams yang jual kita kan, sell us out. Ini mirip-mirip kayak di Persona 5 ya. Maksudnya intinya kalau mau good ending, kita gak boleh jual teman-teman kita. Kalau mau best ending, lawan si Igor gitu ya. That impossible. Gak mungkin, karena kita lihat sih tadi ditangkap di. Ya, Zenkichi ini kok resikoin dirinya buat pengingatin kita. Tanpa dia kita dalam bahaya sekarang. Ya bener lah, gak mungkin dijual. Oh, untuk sell us out nih. Kalau Zenkichi mau apa cepuin kita, ya polisi harus musuhnya logika ada di sini dong. Kan cuman Zenkichi yang tau di sini. Betul juga, aku tau, pintar banget. Sangat pintar ya, dah analisa dari Makoto barusan. Oh, makasih ya Sofi. Ke sini dengan selamat. Kok ini bisa terjadi? Ini pasti ada sesuatu yang di luar kontrol Zenkichi. Mungkin Konoe yang jebak kita. Oh, kita udah dengar beritanya ternyata. Kita udah hancur. Buat kekacauan di 4JL ya, Shibuya, Tendai, Sapporo, sama Okinawa. Oh, wadah. Politician yang mau naik jadi Perdana Menteri. Sesuatu dari mereka pasti udah tahu kita siapa. Terus gimana nih? Kenapa Zenkichi di TV? Di TV lagi, di TV namanya. Waduh. Sakuya mime, Kyoto fukei wa hannin inpi no yogi de Hasegawa Zenkichi keibuho taiho shita. Harboring fugitive, maksudnya ditangkap gara-gara ini membantu apa? Tersangka gitu lah. Ya, apa menyelamatkan tersangka gitu. Kan lu enggak boleh juga gitu ya. Turut apa ya? Turut tertuntut, turut tergugat lah, semacam gitu lah ya. Keisat naibu no fushouji ni fukei toppu no honbuchou wa seimei wo hatpyou shi. Jadi skandal dong, kok polisi bantuin kriminal gitu lah, kurang lebih. Kenapa ditangkap? Ya karena dia nolong kita dong, Cumi. Aduh. Dia ngorbanin semuanya buat kita. Nah kan nih orang ngomong pakai otot, gak pakai otak nih. Yuk selamatin dia. Jadi gegabah. Aduh. Kita malahan jadi ini, masuk ke apa, jebakan mereka. Dan itu yang mereka mau. Gue tahu tapi. Oke, dia coba telepon Tai. Saya kan lawyer. Great idea, Makoto. Apakah ada saya masih cantik? Yang gue kan saya cantik bener, gitu. Oke. Oke, Makoto coba telepon Sae. Apakah bisa minta pertolongan buat ngebelain Zenkichi? Apa nih?
ditangkap Mike Zangichi. Ah, digebukin nih. Oh, digebukin, Cok. Kasih nama, Cok. Sampai kayak waktu itu kita ditangkap ya. Yang gue lakuin nih. Mesti tinggalin aja mereka sendirian, ngapain gue bantuin maksudnya. Gue gak bisa. Bahkan gue juga gak bisa jagain gue yang gue peduliin. Sialan. Wah, mudah-mudahan mereka gak kenapa-napa lah. Aoi siapa? Oh, bininya Aoi Hasegawa. Akane Hasegawa. Gue bisa selamatin siapa-siapa. Aduh, jangan gitu Zengichi. Zengichi Hasegawa. Rumah. Rumah Zengichi Hasegawa. Eh, jangan pegang-pegang dong. Sejak kapan masuk rumah orang gak pakai ini, BAP? Waran, surat pemerintahan buat masuk rumah gitu lah. Boleh juga lo, anak yang inspektor ya. Akane ya nama lo ya. Banyak masalah di sini ya. Tuh. Apa bapak lo ditangkap tuh? Makasih buat Phantom Tips. Phantom Tips yang bikin ketangkap. Dulu dia fans banget sama kita, jangan bilang ini. Kenapa? Lo nggak tahu. Sekarang ada di berita no banyak. TV ada, online ada. Dah, minggir. Hah, kamu kerja lagi nih? Tuh, gangguin aja lo bocil. Arrested for harboring fugitive. Ya. Bantuin kriminal gitu. Nyelundupin kriminal lah. Murder and hacking Emma. Gak mungkin. Apa yang akan gue lakukan? Seorang tolong gue. Hilep. Main batu, Cok. Aduh. Noon night. Padahal bosnya bilang si Konoe kan gak boleh pakai Emma. Menarik. Medis headquarters HQ. Phantom Thief sudah ditangkap. Oh, mereka kerja sama demit bener. Three-legged dogs siapa? Tornado the Heat, buru-buru nangkap lah intinya. A pursuit, pengejaran yang setup a jail of mine. Oke, udah kebukti ya dalangnya siapa? Konoe. Si Demit itu mau punya jail karena kan mau jadi Perdana Menteri. Tak ketahuan ya guys ya. Demitnya siapa? Eva. Hai Akira, nani ka goyou desu ka? Lu pikir polisi bisa nangkep gak nih Phantom Thieves? Kita kan gak tahu nih kekuatan Phantom Thieves ya. Unknown power ya, bisa makan waktu lah. Kita nangkep dia ya. Mudah-mudahan luan lah. Kalau makan waktu bisa bahaya nih. Kan dia udah declare ya perang sama kita, state of war sama kita. Ya pasti apa, public image public kita jadi negatif. Karena lu bilang si Phantom Thieves dalang nih, kok gak ketangkep gitu kan. Leak kan, lu mesti urusin. Tadi lu janji juga urusin. Makan terus senjata makan Tuhan. Oke, opsi terbaik lu apa ya, Ma? Emma pintar juga nih, bisa ngomong kayak Sofia. Terus Sofia versi baik, Emma versi jahat. We could always trap them in jail and force change of yatsura.
Gimana caranya? Lebih baik Phantom Thieves yang ke kita daripada kita yang ngejar mereka. Kita bisa gunain seseorang yang mereka deket buat mancing mereka ke jail. Punya ide gak lu siapa ya? Punya. Oke, let's go. Make that person monarch. Have them capture the Phantom Thieves. Waduh, Emma jahat bener ya. Mesti dikasih tahu Mr. Owada nggak? Udah nggak usah. Konohi juga tusuk si Owada, kocak. Iya, maksudnya biar orang-orang baik menurut dia gitu. Diatur sama dia. Menu World Order kan semuanya di changeover sama dia. Tapi buat yang jahat. Buat di brainwash kan sama dia. Kalau kita kan beda. Kita kan changeover buat orangnya jadi baik. Iya dia marah. Ya gak dikasih tau sayangnya. Okay, tapi dia tetap aku yang terbaik buat nolong. Zenkichi berarti di tangan Nijima sekarang ya say. Sekarang kita ngapain nih? Kita nggak bisa nunggu di sini, duduk dan nunggu di sini. Apa nih? Okone-chan kura? Dari Akane. Kita punya Akane Hasegawa. Kalau lo mau, kita punya Akane Hasegawa. Kalau lo mau dia balik ke Inari Taisha. What? Ada apa? Akane-chan diculik. Kalau kita mau dia balik, kita ke Inari Taisha. Which means kita akan dijebak dan dibunuh di sana ya. Maksudnya apa tuh? Maksudnya diculik. Ini gak ada urusan ya sama kita. Gue gak tahu. Gue tiba-tiba dapat pesan aja. Dia kirim ke kita. Akane dikontrol Emma buat jebak kita. Gila tuh, idiot tuh Konoi. Gak punya otak bener. Akane kan gak tahu identitas kita. Kalau dia tahu identitas kita, dia gak mungkin jebak kita. Tapi betul, tapi siapa yang ngelakuin ini? Konoi. Karena kita tahu barusan nih Konoi. Jadi digunain Akane buat mancing kita keluar. Iya, menurut waktunya di momen ini apalagi alasannya? Gak bisa dimaafin. Kita mesti ngapain nih? Kita gak bisa keluar kan, ada polisi di atas. Santuy, santuy, ini trap, santuy. Betul juga. Ya, pasti mereka nangkep kita dong. Pas kita keluar dari pintu itu. Bingung. Kita gak bisa tinggalin dia gitu aja. Kalau mereka sedikit aja nyulik apa, nyentuh tangannya di Akane, gue bakal Zenkichi kan beyond bars ya, di penjara nih. Cuman kita doang yang bisa nolongin nih. Ganteng banget nih. Ini ganteng banget nih. Kalau kita naruh keselamatan kita di atas orang yang tidak bersalah, hidup yang nyawa yang tidak bersalah, maka kita gak punya hak buat menyebut diri kita Phantom Thieves. Anjay. Jadi dia yang ketuanya, cowok. Aduh. Wah, dia mau sendirian. We're all in this together. It's too risky to go alone. Let's go get her. Lu lupa ya, kita gak pernah biarin teman kita resikoin diri sendiri tanpa kasih backup. Dan Akane fans kita. Asik, dia tahu lah daripada, lebih tahu daripada orang lain ya. Kita gak pernah tinggalin orang yang membutuhkan. Anjay. Aduh, gimana nih? Let's turn the tail against them.
di personal 5 aja bisa, di personal 5 striker tuh kenapa gak bisa gitu. Asik. Sofia, navigate. Find the quickest, paling cepat dan paling aman. Sana. Yuzo. Kyoto, Inaritasha. Tempat di mana akan nih? Ini udah siang, boy. Tiba-tiba siang. Sofia, koko de machigai nai ka? Lu yakin ini tempatnya? Betul, betul. Kita di luar Inaritasha. Tapi gue gak lihat siapapun yang mencurigakan. Kalau ini jebakan pasti langsung muncul dong tiba-tiba. Search di area. Kenapa? Apa yang lu temuin? Jail. Ini satu area ini jailnya. Jail di Kyoto sama ini. Sebelumnya nggak ada nih. Gue yakin kok. Tapi sekarang ada. Ya karena tadi Emma udah bikin si anak Gengichi jadi Monarch. Kok bisa? We have friend request from the Phantom Thieves. Please state keyword. Wait, what? Friend request on Emma. Apakah itu penculiknya? Sulit. Ini kata yang ini sulit guys ya. Jadi gue akan sembari dibantu sama Google. Kenapa kita butuh satu keywordnya? Bukannya Emma inaktif katanya. Kok tiba-tiba bekerja lagi? Lucu kan? Mungkin di-restart ulang, di-reboot ulang. Gue cuma mau tahu nih friend request dari Phantom Thieves. Kenapa? Bikin kita yang jahat buruk nih. Yang mestinya change over tuh kita jadinya. Hah? Apa keywordnya? Keywordnya apa? Oh, keywordnya Phantom Thieves. Masuk, Pak Eko. Apa lagi nih? Inaritasha, let's go. Masuk langsung ya, Inaritasha. Tapi gue di part berikutnya ya guys ya. Duh, apa lagi nih? Katanya ini paling sulit guys. Baca-baca sih ini paling sulit. Jail. It has to be. Maaf ya guys ya, gue tiba-tiba ngomong keywordnya. Ya, dono michi yukai han wa. Santuy lah, kan kita nempernya mau kita di sini. Kalau nggak ngapain lagi dia bikin jail baru. Makanya dipancing-pancing kita makan nih. Woi, masaka jail ni inno ka yo? Masuizo, koko ga jail nara shadow datte iru hasu da. Oke guys. We need to save her. Let's go guys. Oke guys, sampai di sungai perjumpaan kita. Di part berikutnya gue akan pakai Yusuke ya, Morgana. Satu lagi pakai Koto paling. Kalau nggak mau Koto N sih, kalian boleh bebas nih. Kalau nggak mau Koto N, itu aja guys ya. Yes. No. Bone. Nih, I want you to the bone. Bone EXP-nya gila sih langsung. I want you to the bone. I want you to. Na 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 na. Itu dulu lah yang penting, no? Save. Oke guys, di part berikutnya guys ya. Maaf banget nggak langsung nih. Santuy ya, kalem gaming ya. Kalem gaming ya guys ya. Jadi ntar kita langsung akan masuk ke Kyoto Jail ya, persiapkan diri kalian dan sampai ketemu lagi di Persona 5 Strikers berikutnya. Bye bye.